Ayo disewakan, disewakan. Ayo, yang mau nyewa ayo, silakan, deble, deble. Ayo silakan yang mau sewa, sewa. Ayo, ayo, ayo yang mau sewa, sewa. 50.000, 3 jam. Ayo, beli, beli, beli. Ayo yang mau sewa, beli, beli. Aduh, kok ada yang nyewa ya? Disewakan, disewakan. Sepeda listrik harga 50.000, 3 jam. Ayo, disewakan, disewakan. Ayo, disewakan. Ayo, yang mau. Ini murah ini yang diperban, sakit kepala. Cuma 30.000, 1 jam juga. Nah, ini lagi satu datang. Ayo, yang ini 50.000, 3 jam. Iya. Yeah. Udah lengkap ini semuanya, ada 4. Ayo disewakan. Ayo disewakan, ayo. Kok gak ada yang nyewa ini ya? Aduh, udah jam segini, gak ada yang sewa. Bisa rugi apa ini? Disewa, ayo. Padahal ini semuanya sepeda baru. Wah. Wah, siapa yang nyewain sepeda itu? Eh, kendaraan hitam sini, eh. Ayo sini, sini, sini. Wah. Banyak sekali sepeda listriknya. Ya aku disewakan ini. Yang mana kamu mau sewa? Wah, nggak boleh pinjam ya? Boleh, ini nggak boleh dipinjam. Harus disewa ini. Emang berapa sewanya? Ah, ini 50.000, 50.000, 30.000. Ah, ini tiga. Ya, ulang-ulang. Ini 50.000, 50.000, 30.000, 50.000. 3 jam, 3 jam. 3 jam, 3 jam. Wah, mahal sekali tuh. Lebih baik aku jalan kaki aja dah. Jalan kaki jauh-jauh segini. Lebih baik sewa dong. Bagus kok kalau disewa. Mus, mus. Ah, nggak mau aku nyewa. Kalau nggak mau, pergi aja dari sini. Ngapain di sini kamu diam? Wih, judas sekali tukang sewanya ini. Awas nanti ya. Pergi dari sini, pergi. Ya, aku pergi. Ah, udah nggak nyewa. Malah minta minjam. Hah, gimana sih itu? Aduh, nggak ada yang sewa ini. Padahal bagus ini kalau dipakai. Aduh, bagaimana ini ya? Wah, aku intip aja dari sini. Dipinjam nggak boleh. Kalau nyewa nggak punya uang. Aku curi aja dia. Tunggu aja dia sampai pergi. Baru aku curi sepedanya itu. Tungguin aja dulu. Aduh kok tiba-tiba sakit perut aku ya. Ke toilet dulu ah. Tapi aman apa enggak sepedanya di sini ya? Mudah-mudahan aman aja. Nah, pergi dia. Sekarang saatnya aku curi itu. Mana ya aku curi ini? Wah, ini aja lah dicuri. Woi! 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 Aduh, dicuri itu sepedaku, eh. Kayak kenal itu orang. Aku harus lapor polisi ini. Aku telepon polisinya dulu. Aduh, kok lama ini polisinya ya? Baru tinggal sebentar aja udah dicuri. Aduh, mana ini polisinya? Aduh, gimana ini? Ditinggalin sebentar aja udah dicuri. Untung yang dicuri yang kecil itu. Aduh, mudah-mudahan polisinya cepet datang. Aduh. Aduh, gimana caranya ini? Ditauin lagi aku nyuri. Aduh, gimana sekarang ini? Aduh, ngumpet di sini aja dulu. Gak usah nyewa, sekarang aku udah curi. Tapi kok ditauin aku ya? Bahaya ini kalau aku ditauin. Aduh, gimana sih ini? Aduh. Aduh, di sini aja dah dulu ngumpet. Aduh, gimana ini? Mana malingnya? Ya. Malingnya udah pergi, Bu. Hah, pergi kemana dia? Biar kita tangkap itu. Kita harus segera itu tangkap itu malingnya. Apanya yang dimaling? Sepeda aku dimaling satu, Bu. Gimana ini? Ya udah kalau gitu kita tangkap. Yuk. Ya udah kalau gitu ayo ke sini. Ayo, kemana itu malingnya? Eh, lari ke sini, Bu. Lari ke sini. Arahnya ke sana, Bu. Ayo cepet-cepet ke sana, ke sana. Ayo. Mudah-mudahan gak ditauin. Gak mau keluar aku ini. Kalau keluar ditauin aku nanti. Sini, Bu. Iya. Lari ke sini itu tadi. Gak ada ini. Mana itu? Nah, itu dia, Bu. Eh, lewat sini aja. Iya. Sini aja bisa, Bu. Iya. Ayo sini. Itu, Bu, yang gendut itu. Wah, itu dia ternyata. Itu dah. Ah, itu apa? Aduh, gimana ini ditauin nanti? Mudah-mudahan gak ditauin. Tangkap, Bu, tangkap, Bu. Iya. Aduh. Kenapa ini kamu mencuri sepeda dia? Ya. Gara-gara dia, Bu. Gak dikasih minjam aku. Kan sepeda sewaan, bukan sepeda pinjaman. Berani-beraninya kamu nyuri di sini. Sekarang kita bawa kemana ini? Tangkap aja, Bu. Bawa aja dia ke kantor polisi. Oke, kita naikin ke mobil aja ini. Aduh, besar sekali lagi ini malingnya. Ayo, Bu, bawa aja, Bu. Jalan-jalan. Jalan-jalan.
Oh, ampuni aku, Bu. Ampun. Aduh. Ayo ke mobil. Ya, Bu. Aduh, ampun, Bu. Padahal udah ngumpal ditawain juga. Berani-beraninya nyuri sepeda aku. Kamu sih enggak ngasih aku minjam. Makanya aku curi. Mencuri itu melanggar hukum tahu. Sekarang kamu udah mencuri, berarti kamu setan, saya tangkap. Kita bawa aja ke kantor dulu, kita sidik dia. Ya, kita bawa aja yuk. Jalan-jalan. Aduh, apa? Di mana kamu mencuri? Di sini, Bu. Di sini dah dicuri, Bu. Bagaimana caranya kamu mencuri? Coba praktekin. Saya ngumpet di sana, Bu. Setelah yang punya lengah, aku ambil langsung sepedanya. Tadi kamu kemana? Saya tinggal ke toilet, Bu. Baru saya datang lihat-lihat sepeda saya dibawa kamu sama dia. Ah, benar kamu begitu? Ya, Bu, benar, Bu. Aduh, kamu berani-beraninya mencuri di sini. Ampun, Bu, ampun. Bawa aja dah, Bu. Iya, yeah, oke, kita bawa sekarang. Jalan-jalan. Ya, Bu, ya. Aduh, ampun. Ampun. Naik-naik ke sini. Cepat-cepat, ya, cepat, ya, cepat naik. Aduh. Cepat. Ayo, kita naik. Caranya gitu loh. Ah, sekarang kita bawa. Sekarang kita bawa ke kantor dia. Kamu diam di sini. Iya, ya, Bu, ya. Ampuni saya, Bu. Jangan bawa ke kantor. Gak bisa, kamu harus diproses. Ampuni saya, Bu. Mana sepeda kita itu? Gak tahu, Bu. Kemana dia? Jangan dibawa saya, Bu. Kamu harus tetap dibawa karena kamu mencuri. Siapa suruh kamu mencuri? Aku takut, Bu. Ampuni saya, Bu. Ayo, Pak Supir. Ayo, cepat, Pak Supir. Bu, bawa aja itu pencurinya. Iya, saya bawa ini. Jalan terus, jalan. Pak Supir, kenapa kamu mencuri sepeda orang? Aku mau minjam gak dikasih, Bu. Makanya saya curi. Gak boleh kamu mencuri-mencuri. Sekarang kamu udah ditangkap gimana? Sekarang kamu harus diproses di kantor polisi. Pencurian itu melanggar hukum, tahu? Bu, saya gak tahu saya, Bu. Kalau saya tahu, aku gak curi. Sekarang kamu kan udah tahu, kan? Baru aku tahu baru ditangkap, Bu. Makanya jangan mencuri-mencuri. Sekarang kamu ditangkap sekarang. Gak bisa bebas ya, Bu. Bisa kamu bebas sekarang. Kamu udah terbukti mencuri. Kasihan saya, Bu. Jangan ditangkap saya, Bu. Gak bisa kamu. Kamu harus ditangkap. Ah, yaudah kita bawa aja sekarang. Nanti kamu di kantor polisi, bukunya dicabut. Nanti bulu hidung dicabut. Biar gak keluar-keluar gitu. Aduh. Kok serem sekali, Bu? Makanya siapa suruh mencuri? Sekarang saya kapok, Bu. Baru ditangkap, baru kapok. Maaf, Bu. Makanya jangan mencuri lagi. Ya, benar.